Saya ada di sini di Dombo Badan untuk mempertahankan kedua buah osin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu ya Allah. Satukanlah hati kami ya Allah. Bacaan doa yaitu yang membacakan yaitu Abang Nordin kita sebagai imam Kampung Jaya Baru ini. Terima kasih. Terusnya, selamat datang kepada Datuk dan juga yang berbahagia Tuan Said yang mana sudah hadir pada petang ini, dan juga kepada PDM daripada Kampung Lingkungan dan kepada yang hadir pada petang ini. Jadi saya berkhidmat empat kerjaan dalam perkhidmatan awam selama hampir 40 tahun, yaitu Kerjaan Berjaya, DBS, Warisan Nasional, dan yang terakhir 1 tahun lah lebih kurang dalam warisan ini. Dalam empat kerjaan ini saya beri nilai. Tidak boleh melawan semasa pencapaian Warisan Nasional UMNO ini dari segi pembangunan dan sebagainya. Dari sana itulah saya tidak semudah itu orang tawarkan untuk menjadi calon, mau klaimo dan sebagainya, saya tidak menerima. Jadi apabila beliau ini, calon kita sekarang ini, menjemput saya untuk bersama-sama, saya ikut Kipin. Dan sudah ini mungkin kedua lah, saya turut beliau ke Kipin, saya akan terus ikut selagi saya sihat untuk bersama beliau. Pastikan calon kita, calon nomor 2, UMNO BN ini akan menang. Pengacara majelis, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Itu masalah air. Memang tidak boleh saya nafikan, eh? Okay. Dan satu ketika Tan Sri Musa panggil saya, apa solution untuk menghadapi air di kawasan tersebut? Dia mencadangkan kepada saya, dengar betul-betul, dia mencadangkan kepada saya supaya kita dapatkan daripada LWS itu, ha? LWS yang di Lawa itu, ha? Supaya kita dapat air itu disalurkan di tepuk saja, tidak sampai pun 1 juta untuk proses tersebut untuk disalurkan ke kawasan-kawasan di mana saluran air sampai ke jaman, ha? Tuan-tuan perempuan, tapi gagal tuan-tuan perempuan. Siapakah yang menggagalkan rancangan tersebut? Karena bila ketua menteri pada ketika itu memberi minta kuasa daripada menteri air, apa itu, hijau itu, tenaga hijau di persekutuan pada ketika itu, tidak mau, tidak menolong kita. Hah? Siapakah menteri tersebut? Bukan tapi aku, Datuk Maximus Ongki. Mereka lah yang menyebabkan tiada air di kawasan-kawasan tersebut. Tepuk tangan kamu. Jadi macam mana kita mau memberi ruang dan peluang kalau menteri ini yang sepatutnya ada membantu kita ketika itu tiada masalah air ini? Karena kita tidak mengharapkan logi air yang ada di Bukot itu. Kita ada alternatif yang paling murah pada ketika itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini pun ada agenda tersembunyi. Sebab itu saya lemparkan apa yang saya cakap ini supaya pikir-pikirkanlah. Kalau radu sampai rata. Okay, untuk radu tetap radu kita bikin 3 kali ya. Okay. Radu tetap. Radu sampai rata. Oke, kita harus menang. Oke, terima kasih. Radu tetap. Terima kasih. Radu makanan yang ada di sini.